amat lu, Pang. Lu udah nitip, banyak banget request lu, ah. Nih. Makasih. Lu gak makan? Laper. Gak laper apa gak punya duit, nih. Kayak ngomong lu kayak bapak gue. Udah lu gak sesuatu tahu, ah. Pengen ketemu adek, tapi gak bisa. Dia sibuk. Mana ya? Pang. Mendingan lo telepon aja deh. Ah, bener. Ya? Aduh, mati lagi. Wah, charger sama power bank gue mana ya? Wah. Mas. Sorry. Handphone saya mati nih, boleh gak minjem teleponnya sebentar? Oh. Penting banget nih. Iya, boleh. Boleh ya? Aduh, makasih banyak, Mas. Kamu tidak cukup untuk melakukan panggilan ini. Masih pasti mahasiswa ya? Iya. Pantes gak punya pulsa. Nanti ya. Kenapa, Mas? Punya power bank enggak? Oh, power bank. Yang keras-keras ngomong dengan Mbak Prima ntar. Kenapa? Handphone gue lowbat, lupa bawa charger. Oh, HP Mas Iqbal lowbat. Kayak pakai toan cewek ngomongnya. Ya, bikin dong. Ada sih. Ada. Ya. Tapi rusak. Terus ngapain cerita? Adik punya satu lagi. Nah, ngomong dong dari tadi. Tapi ini lobet. Di cas nunggu. Halo. Halo, semangat siang dengan Okejek, ada yang bisa kami bantu? Ini dengan Mbak Ade ya? Iya, betul. Stanley. Mas Stanley, ya, ada apa? Mbak Ade, apa betul Okejek bisa menerima layanan antar jemput barang? Ah, betul, Mas. Kami melayani antar jemput barang selain penumpang. Oh, begitu. Kalau itu harus lewat aplikasi juga? Harus. Nggak bisa langsung ke Mbak Ade aja gitu? Nggak bisa, Mas. Harus melalui prosedur resmi. Pelayanan kami itu cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Oke. Kalau gitu, nanti saya boleh telepon lagi ya buat nanya-nanya gitu. Silakan aja, Mas. Kapanpun, apapun pertanyaannya, Ade pasti jawab semampunya. Iya. Makasih. Sama-sama. Terima kasih, Mas Stanley, telah menghubungi kami. Ganteng ya. Mas, jarang-jarang loh saya dapat driver seganteng Mas Eno. Satu banding 1000, Mas. Masa sih? Kalau saya ganteng, kira-kira gantengan mana? Saya atau Cristiano Ronaldo? Mas, Cristiano Ronaldo mah kalah gantengnya sama Mas Eno. Serius deh. Gue riut malah. Ya, mau gimana lagi? Nasib cowok ganteng, beginilah. Nah, gini kan enak nih, kalau udah di charge jadi bisa main game. Asna. Duh, ganggu aja lo. Ya, masuk. Kenapa, Nak? Saya mau laporan, Mbak. Tadi saya kecopetan, Mbak. Pas pinggang saya hilang. Aduh, kok bisa sih? Apa aja isinya? Macam-macam, ada uang, dompet saya semua isinya, terus ada postcard saya yang Jepang juga hilang, Mbak. Mbak Asna kenapa? Copetan, Dek. Kok bisa sih, Mbak? Tapi Mbak Asna gak kenapa-napa, kan? Apa?
Lo udah lapor polisi belum? Udah. Saya ini curiganya penumpang saya yang terakhir, Mbak, ada perempuan, Mbak. Kok lo bisa mikir kayak gitu? Soalnya seingat saya ya, kalau saya nggak salah tadi tuh masih ada kok, Mbak, di pinggang saya. Seingat saya ya. Nah, coba buat ya. Ya, kenapa, Bang? Lo kecopetan juga? Hah? Lo siapa yang kecopetan? Asna. Asna kecopetan? Iya. Wah, tas pinggang ya? Wah, lancang banget yang nyopet kamu. Mana orangnya? Hah? Ini lagi dicariin sama Mbak Prima. Oke, kasih tahu gue ntar kalau udah ini. Ada perlu apa, Bang? Mau ngomong sama Asna. Hah? Terus ngapain lo kesini? Ya, Asnanya kan ada di sini, Mbak. Mau ngomong. Gue mau mie. Gue mau mie. Gue mau mie. Ya Allah, Bal, gue lagi kecopetan. Lo bisa-bisanya lagi minta mie. Lo beli aja di kantin ya. Ini gue coba lihat. Yang order lo terakhir itu... Nah, nama Rianti. Bener, yang ini. Iya. Coba dilihat dong. Iya, yakin? Tapi gak ada tampang copet. Kenapa, Bang? Emang kayak gimana tukang copet? Pakai jaket kulit sama slayer. Ih, jadul. Nih, kalau dari history-nya... Mas Seno juga habis diorder sama dia. Bang. Oh, Ceban. Ceban ya? Iya. Yeah. Udah kebuka. Bang, maaf ya bang, dompet saya hilang. Saya bayarnya besok aja bang, nanti saya balik lagi pasti kesini. Kunci motor. Kunci motor. Halo, Seno. Apa? Lu juga. Wah. Oke, baik. Siapa, Bal? Seno. Seno kecopetan juga, dompetnya raib. Seno di mana, Bal? Gua gak akan pernah cuci kemeja ini. Bal.